Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama TH Channel Official, channel yang membahas tutorial YouTuber pemula, membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android, dan membahas seputar tutorial-tutorial Android. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info lagi tentang aplikasi terbaru penghasil cuan ya. Nah, jadi tampilan awal aplikasinya seperti ini. Silahkan simak dulu videonya sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, saya akan kasih tahu nama aplikasinya dan kamu bisa langsung mendownloadnya. Oke, tampilan aplikasinya seperti ini. Ketika kita mau mendownload aplikasinya, di sini kita dapatkan saja sekarang juga berhasil registrasi dapat klaim. Jadi daftar saja kita bisa mengklaim Rp500.000 katanya ini ya. Oke, kita langsung klik dapatkan sekarang. Nah, di sini kita tinggal masukkan nomor HP dan membuat kata sandi. Nah, kalau sudah memasukkan nomor HP yang aktif juga membuat kata sandi dan mengkonfirmasi kata sandi, kita klik setuju. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store untuk mendownload aplikasinya. Nah, ini dia nama aplikasinya. Kita langsung saja install. Sambil menginstal, kita lihat dulu tanggal rilisnya. Aplikasi ini dirilis tanggal 11 Desember, berarti masih baru banget ya. Untuk ukurannya pun sangat kecil, yaitu 3,62 MB saja. Oke, kalau sudah berhasil di download, kita langsung buka dan kita masukkan lagi nomor telepon yang tadi kita daftarkan ya. Di sini kita klik saja yang masuk karena tadi kita sudah mendaftar ketika mau mendownload atau sebelum mendownload aplikasi ini. Kita masukkan nomor handphone dan juga kata sandi yang kita buat tadi. Dan selanjutnya kita klik masuk. Oke, di sini ada ucapan selamat, Anda mendapatkan Rp500.000. Jadi kita tinggal klik senang menerima. Oke, dan seperti inilah tampilan aplikasinya ya. Kita cek ke akun. Aplikasi ini kayaknya semacam aplikasi investasi, namun di sini ada tugas harian. Tugas harian berbagi ke YouTube mendapatkan 5.000. Wow, mantap ya. Kemudian beli perangkat apa saja? Beli dana apa saja? Undang bawahan untuk membeli dana apapun. Peralatan pembangkit listrik dan lain-lain. Kita klik dan di sini ada logo WhatsApp, mungkin untuk konsultasi sama admin aplikasi ini ya. Oke. Untuk misi-misinya nanti akan saya buatkan video berikutnya ya. Karena kalau di video ini bakal terlalu lama durasinya, ini hanya sekedar untuk mendaftar saja. Dan untuk aplikasi ini membayar atau tidak saya pun belum tahu karena baru mendaftar ya. Semoga saja aplikasi ini beneran membayar dan kita bisa mendapatkan cuan dari aplikasi ini. Dan untuk kamu yang tertarik untuk mendownload aplikasi ini, silahkan cek link download yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nanti kamu akan diarahkan untuk mendaftar dan juga mendownload aplikasi ini dari Google Play Store. Disclaimer dulu, video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan berbagi informasi. Jadikan aplikasi-aplikasi seperti ini hanya untuk hiburan ataupun mengisi waktu luang kita. Kita tetap mengutamakan pekerjaan di dunia nyata kita ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta kalau berkenan, silahkan video ini dibagikan ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.